celananya tuh semua sobek ya karena karena apa ya mungkin bendana lu bendana yang bandel jadi naik sepeda ya asal apa ya asal naik kemarin aja tiba. Iya ngaji kok bisa jatuh ya dari kali lur sampai sepedanya sampai ngambung mengisor kan masjidnya ada di sana masjid ngajinya di sana kenapa jatuhnya di deket kuburan bu ya anu kebrue ceritanya Jagil jajal bisa tiba Bisa kanya ngelip main mengkuburan. Ya ngapa mengkuburan? Ya pipitan. Ya pipitan kenapa mengkuburan? Main ini. Padahal ya nang jalan kene biasa kan akeh latar omber kenapa mengkuburan? Nang kuburan kan apa nek? Setan. Kepriwe iki ceritane, Kil? Ceritane kepriwe lha tiba jajal? Cerkar mengarep tapi enak bersihkan dari arkan tiba jere tiba kok nangis nangis jere nangis dela nangisnya kena apa yang tiba ya nangis ngarep bu ya selainnya tiba nangis arkan ya sebabnya kena apa ya jal tiba maksudnya memakai takon tiba memang lara nangis selainnya lara nangis itu anak alasannya apa sing lara apa nih Gil takon sing lara tangannya lu tangannya jadi lagi lara, tapi lara lagi kepengen nampan duit. Iya. Jadi duitnya? Duitnya yang kuat dari karangan. Karangan? Iya, arek mbok kowe pirang-pirang jajal. Napa sih, Ge? Anu, kainnya nyemplung di rengkil. Iya. Ya juga ikut jagung apa lah. Lenggak ya, Gil. Nyemplung dah. Kaya ada ngampani gemek apa? Pakai beras. Ya jadi empani gemek jadi empani beras gemek ti empane walang. Walang di sini. Yang golek nang lapang, kena golek. Empani melas kaya soles di. Isti gemek kaya aku empan lagi ada duit. Duit apa kaya? Ya sampai duit apa yang bos nitri tu kaya tu. Bos gedan. Bos nitri berkenaan. Nek ini bos apa kaya? Ibu. Apa ya? Petani jadi. Masalah keuangan tuh karo apa ya jadi kalau panen itu baru mendapatkan hasil lur misalnya dapat pisang dijual walaupun nggak banyak ya pasti dapat terus itu kedelai juga ada sisa sedikit nanti juga kalau dijual ya 20.000 ya uli yakin kenapa 5.000 pantai ini pan kedelai yang orang lebih buat bibit lah buat bibit mani mudah-mudahan kok kedepannya bisa apa ya bisa ada rezeki yang lebih mungkin apa ya nandur maning iya namanya manusia mungkin ya nggak selalu sukses nggak selalu berada yang di atas dan di bawah yang di bawah di atas roda itu berputar loh jadi apa ya sabar iya nggak selalu mulus walaupun kedelainya gabung kita tetap semangat nggak menyerah pokoknya tetap nandur mani namanya wong tani itu kudu bener-bener kayak wis gudel ngumah yuk gue yuk iya padahal ya yang dibawa ke rumah yang hijau itu udah berpuluh-puluh mungkin ada udah 50 gulung udah ada lho tapi yang ngisi baru 2 gulung ya mungkin apa ya wong liru wini lah kemarin bibitnya kan ada 9 kilo jadi berarti nanti di itu juga ada 9 kilo mungkin ada juga yang gabuk nggak di arida kayak ya iya pada tetangga pada minta buat pakan kambing pas aja boleh ngambil misalnya yang pas lagi rambar ke sana kan deket hutan ya jadi aku ngambil kue gunung kedelai nih oh iya kalau nangara kali gue kakak jadi belajar jadi apa ya belajar sing jadi uang tuh belajar sing api orang misalnya hidup nang kampung ya kayak gitu lah siapa yang ada yang nggak ada intinya kayak timpani mau mati bisnis kayak timpani apa ngono timpani aku bagi meme nih lu tapi meme nih lo jangan tapi war petel lah di zona tinggi nah apa yuk meme gombalan pak bisa lampir jurannya bodol mani lur yang kemarin dulu tuh juga sem apa ya bikin tuh udah bodol
ambruk ya buat meme jadi lah tangan saya wis lah belum sembuh nanti kalau mau bikin lagi. Pemainan nang ndi yuk? Pemainan mburi udah. Ora siki memene. Yang deket kandang kedus kae. Oh ini rusak siki memene nang ndi? Ya kae nang arep balur. Oh. Iyalah sementara enggak apa-apa lah. Jadi ya sebenarnya enggak boleh ya, enggak pantas ya apa jemur-jemur pakaian tuh di depan rumah. Bener ya ora apik. Mungkin ya karena ora apik tapi kok sing nglakuin ya lur ya mohon maaf lah ya. Karena apa ya? Mungkin apa? Masih ya tuku lah. Iyalah besok kena ala apa kalau ada ya kalau uang sih selalu ada ya cuman belum minat lah ya, belum minat. Nah, kalau misalnya minat beli ya mungkin bisa lah paling saya ketahui dulu limbok enggak minimal ya 250 minimal maksimal iya giling anak masak gue lah masak apa? Ya apa bae iya mang masak apa? Gina ndok muka mama kan anak kaya gue tanya anu udah bogol itu bisa ora bisa bumbunya apa? Asin balado apa buat bumbunya? Bawang terus? Kencur terus? Apa? Bawang lombok bawang putih bawang merah iya terus? Uyah terus? Kunir ini bumbunya, bumbu goreng. Oh iya. Bumbu goreng. Bumbu ya. Bumbu goreng. Jahe. Kumbar, bawang, jahe, kunir, gue bumbunya. Apa ya mas yang kayak asin lagi ya? Apa sih? Micin. Ya oke ya micin kena skiti. Parfum. Parfum deh. Gila tuh biasa lu suka apa ya kayak janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, selamat pagi hari ini Likmar ya pawe ngerti penonton sorongnya ngonten ke penggawane ngapa ya seperti ini lur. Nah ini ada uyak rosok lur buat minumin sapi lur, mau di apa ya dibungkusin kecil-kecil biar gampang jualnya. Terus belinya kandiannya mengkon lumayan batinnya lur. Oke lah, apa-apa jidol kok. Ikutin terus lur. Aduh. You guys dia kan ngremangi ya. Kecil lur. Tapi bahaya. Bahaya apa? Jempolnya kena dia kan perih. Iya. Ya wis dah dewekan bae. Kayak gimana apa ya mengkon gampang ya? Abot kok. Ge. Apa? Sorak bae nah. Kok kan. Khusus minum sapi ya, Mak. Yang belum diolah, Lur. Justru ini masih asli. Yang iya, belum kaya. Diolah. Tekat di. Kerja durung, Nyong. Alah, kerjanya gampang. Dene enggak harus gatok. Ini madang. Digil. Pas jangke. Nah, iya pas banget. Tapi enggak uyake kan anu kok. Oh, diolah. Ya belum diolah ini, Lur. Enggak, ya enggak bagus untuk dimakan sama kita. Ya juga sama hewan. Madang lah. Hah? Madang. Dika wis masak burung, Mak? Yo wis. Oke, ayo sarapan dulu. Iya, nanti yuke punya sesuatu tapi tersembunyi. Sesuatu apa? Arti dokan. Ada di dokan. Saya juga kayak mengarahkan karena nata-nata aja madang. Iya, madang. Ayo. Iya, iya. Ini madang. Ayo, madang. Ini madang. Pikir. Apa? Bisa aja. Iya. Kayak nyokdanya mie goreng, dok. Kayak karena enak. Enak, Kil. Harus ini ikam. Oke, bareng-bareng. Enak, mie goreng mana enak. Pada cuci tangan.
Karena bohong orang nutupi kamera karena. Yuk, nah. Karena yuk. Yuk. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kok diset juga saya punya sesuatu ya. Kok sesuatu ada iwak, ada yang tersembunyi di belakang. Iwak apa? Iya. Oh, sini saya. Banjeng. Udah, aku punya gabus kemarin kan aku nawu ya. Beli gabus, beli lembutan, tapi sing lembutane tinggal sing nang mau juga sing bawa. Ya udah, Bro, karena song. Cepat, cepat. Ya, aku di situ. Goreng. Ih, tadinya kan mau digoreng ya. Ini juga apa ya? Ngali yula. Ki iki genakan anggo labu. Ih, kepriwe lah. Yang kok digoreng? Digoreng sik lidi. Tapi yang men aja. Lidi sik. Yo men lah. Ajalah dadi ora enak mbok amis. Yo ora boleh enak kok. Ora, ora. Ih, san, gua moko. Tutupi. Ini jadi enggak enak ya, Lur. Tutupi. Apa ngenteni goreng dipik ya? Ora lah. Ora. Lu kok kepenak banget ana wajar ana mas. Ora nggih madang barekan kota. Digoreng kabeh. Bener ki, sing bener. Digoreng ini kem enak. Ora disupi telur sana. Kayak kameramen ora suka amisan. Ditawani penonton kil. Ditawani. Pedes. Wong gua mah em. Madang-madang Lur, madang. Madang ora urip. Gurih pedes. Aja cekang anu vape. Bener-bener pedes banget. Jane yang ana omah ya. Ana daging. Ana ayam. Daging apa? Aku ngedus. Dusurit. Dan sapi. Tapi dagingnya enak jane. Pedes. Coba gue gede temen yuk. Terong. Rasanya gue beli gil. Enak. Paling gila. Kalau kayak sambal udah pedas gitu yang pedas. Ini bener kayak gitu. Banyak banget sarapan aja. Barang-barang. Walaupun cuma mie goreng. Oh, daripada kerja. Il, kerja. Rewangi nikam. Apa? Kang sarap kang? Pagi ini hari mie goreng apa tidak? Belum buka. Pagi ini senangnya tidak. Wis il? Pedes tangkil. Pedesan ya pedes. Minum. Hilir dan pedes. Enak. Lur, ora. Apa nek? Lanjut Lur, setelah madang ya, wong bar madang itu nyambut gawe, nyambut gawe. Cuacanya lagi mendung Lur, Jan. Arep kepriwe sing ripe arep padha. Malah udan kan panen. Tapi kan udan panen mung nandur be ora. Panen apa? Anak apa? Ora, ora karo baskom sih bibine. Ya ora tekan apa ya? Hah? Tuh. Engko perlu urung kelo ngendik kuman yo kadisi apa? Korokai, manyang madai mak. Kalau centong menyatun. Iya centong. Oh, ada sing tukuk es ya pak nek. Kasih temen tukuk es.
Lagi aja mau mambra, mau brewokan gue. Gila mah iya kok. Ya, wek rek uyo lega apa sing iki? Nggih, asin. Mbok lega. Yo. Kecut kali. Kasih mun itu. Teka gaseng kok ya. Nih. Mani tambahin, kok ini kan ngeleng, eleng. Kok ngelong. Mending ada sampai kurang, mending lebih kok di lebih di kae nek kurang boleh ngembe nangel. Nah, kok kan grabi di kae. Angel kecuali cengkem. Aku wa trok bruk buka kok bodoh. Enak. Ora dadi. Engko, centong kue centong terigu. Oh, nggih. Gitu. Ini semana bilang kok iki? Temenan. Kebok lah. Pede. Kurang, Bro. Yo wes ketemu iki sang jiro. Nang ya. Batok. Batok. Eh, balik. Ya kil makane tir-tir. Kan latihan kerja menang ali seneng asin ya Kil. Kila ngerona sayur be madang karo ya seneng banget. Mayer pala mayer Kila jangane pedes sama dae karo ya gelem. Jadi kalau jatah gesek ya Kil? Kalau jatah gesek apa? Nggak. Uya. Nggak. Gane anak. Tekan. Mau kayak gini cara. Iya lah. Serok kok itu kan. Mana plastik mah? Gak ada mana. Serok kok itu ya. Mana pula. Oke, penutupan. Oke, Lur. Ini ya kegiatan pagi hari Likmah sama Yukaisem. Betul. Juga untuk melatih anak-anak kerja. Biar membantu orang tua lah ya. Sedikit-sedikit yang sing gampang-gampang miturut ukuran. Ukuran umur, Lur. Orang mungkin gila kon diperintah kon majul kan urung ukurannya diperintah kon nilepi gombal yo. Tapi gila ya, anak bapak yang lapor, jangan dijaluk ke lapor temenan. Jangan pinter lur sampai nyampe gerumun kok ya kalau tenagane rosak berarti. Iya. Perintah bocah ya mitru tumur, seno gila nyuci sepatu, kaos kaki, boleh. Jadi suruh macul ya urung ukuran. Terima kasih udah mengikuti video Likmah sama Yukaisem. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang sopan. Jangan lupa tonton terus dukung telur lor, biar channel kami berkembang biak. Jangan lupa juga senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.